di YouTube Oma Chandra. Hari ini Oma Chandra akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu rumah mewah di Sutorejo, di Surabaya Timur. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat dari awal hingga akhirnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini Oma Chandra sudah berada di salah satu rumah yang memiliki luas bangunan 220 meter persegi dengan row jalan kurang lebih untuk lebar 2 mobil teman-teman. Rumah modern satu ini memiliki ukuran tanah kurang lebih 9x17,5 meter dengan bangunan modern 2 lantai yang sudah dilengkapi dengan carport untuk kapasitas 2 mobil dan juga sudah terdapat tandon di bagian bawahnya. Dari bangunan rumah ini adalah rumah baru ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya. Untuk ruangan rumahnya sendiri terkesan sangat lega. Area ruang tamunya terdapat banyak sekali jendela dan juga langsung terkoneksi dengan area utama dari bangunan rumah ini. Untuk area living roomnya, ceilingnya sangat tinggi teman-teman. Dilengkapi dengan banyak sekali opening jendela, sehingga pencahayaan alami dan juga penghawaannya sangat terjaga untuk bangunan rumah ini. Ini adalah tampilan dari kamar tidur di lantai satunya. Memiliki jendela yang langsung menghadap ke area depan rumah. Bisa kita gunakan untuk kamar tidur tamu maupun kamar tidur anak. Untuk kamar mandi di lantai satunya sudah menggunakan shower dan juga kloset juga teman-teman. Untuk area dapurnya sendiri terdapat jendela dan juga pintu yang langsung terkoneksi dengan area servis dari rumah ini. Di area servisnya sudah disiapkan area untuk cuci baju. Selain itu, juga terdapat satu pintu yang langsung mengarah ke depan rumah, sehingga akses dari pintu servis ini terpisah dengan area utamanya. Selain itu, juga terdapat satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Di bagian belakang dari bangunan rumah ini terdapat satu sisa space kosong yang bisa kita gunakan untuk area jemur maupun area bersantai bareng keluarga. Nah, sekarang kita akan beranjak ke lantai duanya. Di area lantai duanya terdiri dari 3 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Serta terdapat 1 balkon yang langsung mengarah ke samping rumah. Untuk kamar mandinya juga sama, sudah lengkap dengan wastafel, kloset duduk, dan juga shower teman-teman. Di area balkon sampingnya, kita bisa gunakan untuk area bersantai bareng keluarga. Balkon ini mengarah langsung ke area servis dari bangunan rumah ini. Untuk
Untuk kamar tidur ini memiliki ukuran 3x3 meter yang bisa kita gunakan untuk kamar tidur anak. Untuk kamar tidur yang satunya lagi memiliki ukuran yang relatif sama. Yang membedakan adalah terdapat balkon dan juga view yang langsung menghadap depan rumah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya memiliki ukuran yang relatif lebih luas. Selain itu juga terdapat banyak sekali opening jendela dan juga ceiling yang tinggi. Di dalam kamar tidur utama ini juga sudah terdapat kamar mandi dalam yang lengkap dengan kloset duduk, shower, dan juga wastafel. Di ruangan kamar tidur ini juga terdapat balkon yang langsung terkoneksi dengan ruangan kamar di sebelahnya. Dan juga view yang langsung menghadap ke area depan rumah. Ya teman-teman, gimana dengan house tour kali ini? Rumah ini sangat besar bukan? Dengan ukuran 9x17,5 meter persegi. Teman-teman bisa dapatkan rumah ini hanya dengan 2,5 M, teman-teman. Untuk mengenai spek dan juga detail, bisa cek di kolom deskripsi. Semoga rumah ini bisa menjadi rumah idaman kalian nantinya. Lalu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Oma Chandra, teman-teman. Terima kasih.